Lur, kalau hidup kita pengen tenang, Lur, janganlah sampai ngambil hak orang, apalagi sampai merugikan orang lain, Lur. Kita lanjut bela. Kita beralih ke sidang nih. Sidang kasus suap uang Ketok Palu RAPBD Provinsi Jambi tahun 2017-2018. Dan gratifikasi dengan terdakwa Apip Firmansyah terus bergulir. Nah, ini perasaan Bang Jack tidak selesai-selesai kasus nih. Jadi persidangan lanjutan, Jaksa KPK menghadirkan pengusaha Jambi Ismail Ibrahim sebagai saksi dalam kasus tersebut. Gimana informasinya? Langsung deh, kita pantau di pantauan Bang Jack. Sidang lanjutan kasus suap uang Ketok Palu RAPBD Provinsi Jambi tahun 2017-2018 dan gratifikasi atas terdakwa Apip Firmansyah. Dalam persidangan lanjutan tersebut Jumat 3 Juni 2022, Jaksa KPK menghadirkan pengusaha Jambi Ismail Ibrahim sebagai saksi. Dalam kesaksiannya, Ismail Ibrahim selaku Direktur PT Merangin Karya Sejati mengaku telah memberikan uang senilai ratusan juta kepada Dodi Irawan yang pada 2017 menjabat Kepala Dinas PUPR Provinsi Jambi. Dirinya memberikan uang kepada Dodi Irawan sejumlah 640 juta rupiah dalam 3 kali pemberian, pertama 500 juta rupiah, kemudian 100 juta rupiah, dan terakhir 40 juta rupiah. Dalam BAP nomor 8 dibacakan penuntut umum, Ismail Ibrahim yang kerap disapa Mael tersebut pernah memberikan uang senilai 500 juta rupiah pada awal Februari 2017. Dodi meminta dengan alasan untuk membantu Gubernur Zumi Zola pada waktu itu. Dengan kompensasi, Mael akan diberikan proyek di PUPR di tahun tersebut. BAP tersebut dibenarkan oleh Mael, dirinya mengatakan alasan dirinya memberikan uang tersebut karena jabatan Dodi sebagai kepala dinas, bukan karena dijanjikan proyek. Diketahui Dodi meminta uang 1 miliar rupiah kepada Mael, namun ia memberikan 500 juta rupiah secara langsung dan tidak ada pemberian proyek. Diakui Mael, pada 2017, perusahaannya mendapat proyek senilai puluhan miliar, setidaknya ada 5 proyek yang perusahaannya kerjakan di PUPR Provinsi Jambi. Dengan nilai proyek yang dikerjakan tersebut berjumlah total sebanyak 26 miliar rupiah, dan semua proyek dimenangkan berdasarkan proses lelang. Berdasarkan PAP yang dibacakan Jaksa pada 2017, proyek yang dikerjakan Mael diantaranya bernilai 4 miliar rupiah, 5 miliar rupiah, 4 miliar rupiah, 3 miliar rupiah, dan 7 miliar rupiah. Iqbal, Cek TV, melaporkan.